akan membuat simpul, pangkal, jangkar, dan simpul mati. Pertama, siapkan tali. Kedua, kita ikatkan tali kepada bambu. Kita akan membuat simpul pangkal dulu ya teman-teman. Caranya seperti itu. Kita ulangi lagi teman-teman biar kita bisa. Kita silang ya teman-teman. Yang rapi ya teman-teman. Yang kedua, kita akan membuat simpul jangkar. Jangan silang ya teman-teman. Kita sampingkan tali, terus kita masukkan ke tengah. Jadilah simpul jangkar. Kita ulangi lagi teman-teman biar kita bisa. Kayak gitu ya teman-teman. Yang ketiga, kita akan membuat simpul mati. Kayak gitu ya teman-teman. Ini namanya simpul mati. Udah jadi teman-teman. Ayo kita ulangi lagi. Sudah jadi teman-teman. Kita sudah membuat ini. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.